Sukar buat PH kekalkan kerusi Tanjung PI, kata penganalisis. Shah Alam, Pakatan Harapan PH dijangka berdepan tugas sukar untuk mengekalkan kerusi Parlimen Tanjung PI pada pilihan raya kecil PRK yang membuka tirai secara rasminya semalam. Bukan sekadar faktor keputusan pilihan raya umum ke-14 PRU14 lalu yang menjadi penentu, malah isu semasa di peringkat nasional dan parti turut diambil kira. Penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siba Murugan Pandian berkata, biarpun begitu, beliau yakin PH melalui calon taruhan mereka, Karmaini Sardini, mampu mengekalkan kemenangan bagi meneruskan usaha ditinggalkan penyandang terdahulu juga dari parti yang sama, Alayarham Datuk Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq. Menurutnya lagi, undi daripada kaum Cina menjadi tumpuan pada PRK kali ini, memandangkan Barisan Nasional BN menaruhkan Datuk Sri Wijek Singh yang berpengalaman menerajui Tanjung PI selama 2 penggal sebelum tewas pada PRU14 dengan majoriti 524 undi. Saya rasa majoriti masih sokong PH, tetapi waktu yang sama kita akan melihat peningkatan undi bagi calon BN disebabkan oleh, pertama, undi protes terhadap apa yang berlaku di peringkat nasional dan disebabkan faktor dalaman PH sendiri. Bagaimanapun, pada pandangan saya, PH masih lagi boleh mengekalkan sokongan majoriti pengundi Cina. Tetapi dalam masa yang sama, kita akan melihat peningkatan sokongan dalam kalangan masyarakat Cina ke atas BN dan mungkin gerakan. Parti Gerakan Rakyat Malaysia juga akan mendapat sebilangan kecil daripadanya, katanya kepada Sinar Harian hari ini. Bagaimanapun, katanya, keputusan tersebut bergantung kepada peratusan keluar mengundi pada 16 September depan. Berkongsi pandangan sama, penganalisis politik dari Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawai berpendapat, BN kini diperkuatkan dengan sokongan UMNO PAS melalui Mufakat Nasional yang mampu untuk menggabungkan pengundi daripada kedua-dua parti. Biarpun BN meletakkan calon bukan Melayu Islam yang menjadi tunjang UMNO PAS, Awang Azman berkata konsep Walak PAS dapat menyeru penyokong mereka untuk mengundi calon BN daripada parti MCA itu. Kita kena tahu UMNO PAS mempunyai kerjasama melalui Mufakat Nasional. Apabila ada kerjasama rasmi ini, pemimpin tertinggi PAS akan menggerakkan ahli dan penyokongnya untuk mengundi BN, dan kita tahu konsep Walak PAS itu sungguh kuat. Apabila konsep tersebut disuarakan oleh kepimpinan tertinggi mereka, kita akan lihat impaknya. Budaya politik PAS ini, mereka tunduk kepada konsep Walak tersebut, katanya. Menyentuh isu yang bakal dibangkitkan di Tanjung PI, Awang Azman menjangkakan bahawa pembangkang mempunyai kelebihan dengan menggunakan isu semasa yang dikitar semula untuk menentang kerajaan, sama seperti yang dilakukan PH ketika menjadi pembangkang sebelum ini. Menjadi pembangkang lebih mudah sebab modal mereka lebih kepada kritikan, mainan persepsi dan sebagainya. Jadi mereka akan gunakan apa-apa saja isu peringkat nasional daripada isu ekonomi rakyat, kos hidup semakin tinggi, peluang pekerjaan, isu perpaduan semakin rapuh dan sebagainya, hingga isu berkaitan kemudahan asas di Tanjung PI itu sendiri. Mainan itu merupakan kelebihan buat BN, tetapi kita perlu ingat faktor PH terutamanya Bersatu itu juga kenal dengan parti UMNO sebab mereka sebahagian daripada UMNO dahulu. Jadi mereka akan cuba mematahkan naratif-naratif ini untuk memastikan rakyat tidak terpedaya dengan pelbagai kempen digerakkan oleh pembangkang, katanya. PRK Tanjung PI diadakan berikutan kematian penyandangnya Muhammad Farid 42 yang juga timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 21 September lalu berkaitan komplikasi jantung. Pada PRU14, Muhammad Farid, seorang fakar bius, memenangi kerusi parlimen itu dengan pungutan undi sebanyak 21,255, manakala BN 20,731 dan PAS pula mendapat sebanyak 2,962 jumlah undi. PRK Tanjung PI bakal menyaksikan pertembungan sebanyak 6 penjuru membabitkan calon daripada PH, BN, Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Barisan Jemaah Islamiah Malaysia Berjasa dan 2 lagi calon bebas.
Keputusan pencalonan itu diumumkan Pegawai Pengurus PRK Tanjung Piai, Zulkifli Muhammad Tahir, selepas pencalonan diterima secara rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Dewan Jubli Intan, Sultan Ibrahim di sini hari ini. Selain calon PH dan BN, empat lagi calon adalah Wendy Subramaniam, 38, dari Parti Gerakan, Datuk Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz, 55, dari Berjasa, Dr. Ang Chok Lok, 49, bebas, dan Farida Aryani Abdul Ghaffar, 43, juga bebas. Masih perkembangan politik PRK Tanjung Piai, MCA kesal Pakatan Harapan terus tabur janji palsu. MCA kesal dengan sikap Kerajaan Pakatan Harapan PH berterusan menabur janji-janji politik sepanjang kempen pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai, meskipun gagal melunaskan janji manifesto pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 lalu. Calonnya Datuk Seri Dr. Wijek Seng tidak menyangka Kerajaan PH sekali lagi menipu dengan menjanjikan pelbagai insentif kepada pengundi sekiranya mereka mengekalkan kerusi pilihan raya. Menurutnya, PH melalui calon dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu diminta menghentikan usaha menabur janji kosong. Sebaliknya, perlu menunaikan janji PRU14 demi kepentingan penduduk Tanjung Piai. Ya, kerajaan dah janji banyak manifesto, apatah lagi satu bulan ini dah tabur banyak janji. Tapi janji manifesto PRU14 banyak belum tunai. Dia tabur satu bulan banyak janji. Tak sangka kerajaan sekali lagi tipu kita, PRK kali ini, katanya. Jangan tabur janji kosong, kena tunaikan janji demi kepentingan warga Tanjung Piai, katanya kepada media pada program Walk About menyantuni rakyat di Pasar Pagi Pekan Nenas pagi ini. Beliau turut menolak dakwaan Parlimen Tanjung Piai adalah kubu kuat PH, susulan terletak berdekatan dengan Parlimen Johor Bahru. Dalam pada itu, Dr. Jek Seng berkata pihaknya turut berkeyakinan peluang melakukan comeback pada PRK kali ini amat cerah berdasarkan kelebihannya sebagai anak tempatan. Setiap orang kenal saya, rapat macam kawan, saya yakin boleh buat comeback. Cuma saya harap kali ini pengundi dapat membantu saya dengan memberikan sokongan diperlukan, katanya, yang menurut rekod BN 60 tahun mentadbir Tanjung Piai. Lagi perkembangan lainnya berkaitan PRK Tanjung Piai, bukan namanya wakil rakyat kalau kerja untuk kaum tertentu. Seorang tidak boleh dianggap wakil rakyat jika hanya bekerja untuk satu-satu kaum. Malah konsep itu sepatutnya tidak boleh berlaku di negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia. Calon Pakatan Harapan PH dari Parti Pribumi Rakyat Malaysia Bersatu, Karmaini Sardini berkata, setiap wakil rakyat perlu mengambil berat kepentingan semua kaum. Kalau bekerja untuk kaum tertentu sahaja, itu bukan namanya wakil rakyat. Itu wakil kelompok parti atau kaum tertentu. Konsep kita adalah untuk semua Parlimen Tanjung Piai. Kita sudah ada satu Dewan Undangan Negeri Dun yang dikuasai orang Cina. Jadi untuk parlimen sudah tentu kita letakkan calon Melayu kerana kita parti kerajaan memerintah ketika ini, katanya kepada media sewaktu mengadakan program Walk About menyantuni rakyat di Pasar Pagi Pekan Nenas pagi ini. Beliau berkata demikian apabila diminta mengulas kenyataan penasihat Barisan Nasional BN Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai keperluan memilih calon yang mengambil berat terhadap kepentingan kaumnya sendiri. Dalam pada itu, Karmaini menyifatkan kehadirannya di pasar berkenaan pada hari pertama kempen rasmi pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai disambut baik pengundi terdiri berbilang kaum. Menurutnya, kelebihannya sebagai calon anak tempatan turut memudahkannya berama mesra dengan masyarakat Pekan Nenas. Setiap hari memang kita jangka akan menyantuni sehingga 10,000 pengundi, tetapi itu ikut kemampuan saya juga, katanya. Mengenai perbezaan dengan pilihan raya umum ke-14 PRU14 terdahulu yang turut ditandingi saya di Parlimen Pontian, memang ada kerana dahulu sebagian saja kenal saya. Di sini ramai kenal saya sebab saya berasal dari Teluk Kerang. Saya pun sudah lama berkhidmat kepada masyarakat dan parti lama UMNO, katanya. Karmaini turut yakin mampu menangani permasalahan rakyat Dun Pekan Nenas sekiranya terpilih atas kelebihan mewakili parti menyokong kerajaan.
masyarakat Pekan Nenas lebih menumpukan isu infrastruktur, jalan rosak dan ia semua akan ditangani kerajaan. Setakat ini kerajaan juga sudah memenuhi kesemua permintaan bekas penyandang Allahyarham Datuk Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq untuk pembangunan Dun Pekan Nenas. Lagi katanya, perkembangan PRK Tanjung Piai, isu rakyat jadi keutamaan Wendy. Calon Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Wendy Subramaniam berazam untuk memastikan isu-isu rakyat dapat ditangani sekiranya diberikan mandat pada pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai. Menurutnya, isu-isu berkenaan akan sentiasa menjadi keutamaan dalam memastikan nasib rakyat terbela tanpa sebarang diskriminasi kaum. Sebagai parti berbilang kaum, kita akan memastikan isu-isu rakyat menjadi keutamaan dan kita fokus masalah rakyat Malaysia tak kira kaum. Walaupun ada yang kata kemenangan gerakan tak akan ubah landscape politik, tetapi kita boleh mencipta sejarah, katanya pada program walkabout di Pasar Pagi Pekan Nenas hari ini. Sementara itu, Wendy turut berazam untuk membawa suara wanita ke peringkat parlimen. Beliau berkata, usaha berkenaan diharap dapat membantu sekaligus meningkatkan taraf hidup golongan wanita. Berikutan peranan wanita abad ini semakin penting dan berkembang seiring perubahan zaman. Terima kasih kerana anda telah menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Jika anda suka, sila klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. Mohon untuk di-share video ini kepada grup WhatsApp dan juga akaun Facebook anda. Sumber berita dipetik dari Malaysia Kini dan Sinar Hari.